Di sidang perceraian, Baim Wong dapat bingkisan makanan favorit dari inisial P. Aktor tampan Baim Wong mendapatkan bingkisan berisi makanan favoritnya dari inisial P saat hadir dalam sidang perdana perceraian dengan Paula Verhoeven. Sidang perdana perkara perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven digelar pada hari Rabu 23 Oktober 2024 di Pengadilan PA Jakarta Selatan. Dalam agenda tersebut, Baim Wong tampil rapi dengan setelan busana berwarna biru tua dipadukan dengan kemeja putih. Penampilan bintang sinetron tersanjung itu kian sempurna tatkala Baim Wong mengenakan kacamata gelap sambil menunggu dimulainya sidang. Pemandangan unik pun terjadi. Baim Wong yang tengah duduk di depan sebuah ruangan pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang perempuan. Seorang perempuan itu yakni ibu-ibu yang terlihat membawa sebuah tas berwarna hijau berisikan makanan kesukaan Baim Wong. Dimakan, kata sang penggemar, dikutip dari hari Rabu 23 Oktober 2024. Sambil menerima kotak makanan itu, Baim Wong berjanji akan menyantap makanan yang diberikan oleh penggemarnya tersebut. "Iya, nanti saya makan, Ibu," jawab Baim. "Ini sayur asemnya, ini tempe gorengnya," jelas sang penggemar. "Sayur asam kesukaan saya lagi," tambah Baim Wong. Sang penggemar pun terlihat membisikkan beberapa kalimat untuk menyemangati Baim Wong. Tak terselang lama, sang penggemar pun mengatakan bahwa Baim Wong adalah sosok yang tulus. Yang pun terdengar memberikan semangat untuk Baim Wong yang kini sedang menghadapi persoalan rumah tangga dengan Paula Verhoeven. "Ini cobaan, kamu yang sabar ya. Sabar, suatu saat kamu pasti akan bahagia," ucap fans dari Baim Wong itu. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya.